Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendoakan doa bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun, kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit, khususnya karena wabah ini dan pelbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersamamu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, sipil, TNI maupun Polri, yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam pelbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit, dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Gerakkanlah kami semua seluruh warga masyarakat untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan kami serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami, baik yang tinggal di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan dan berkat-Mu agar mampu membimbing umat-Mu dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta seluruh makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama.
Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.